Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha abwabal janna bi syahri Ramadan wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilati syayatin." Hadis rawahu Muslim nomor 1079. Imam An-Nawawi ketika mensyarai ini hadis, yaitu dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim juz 7 halaman 165, beliau menukil pendapat Qadiyat. Hadis ini yaitu idza kana Ramadan, jika didapati bulan Ramadan. Kata kana bisa diartikan menjadi kana nakis, sebagaimana kata Imam Ibn Malik dalam alfiahnya, wadhu tamamin ma biraf'in yaktafi. Jika didapati bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibuka pintu sorga, wa ghulliqat abwabu jahannam, dan ditutup rapat-rapat pintu neraka, wa sulsilati syayatin, dan dirantai syaitan-syaitan. Qadiyat di dalam memahami hadis ini, beliau menjadikan atau memahami dua kemungkinan, dua ihtimal. Pertama, yahtamilu ala annahu fi zahirihi au haqiqatih. Bisa kita pahami, kata Qadiyat, hadis ini dengan zahirnya. Artinya ketika Nabi Muhammad mengabarkan bahwa surga ketika bulan Ramadan dibuka, surga itu betul-betul dibuka walaupun bukan untuk dimasuki. Ketika Rasul mengabarkan bahwa pintu neraka ditutup, neraka itu sekarang betul-betul ditutup, walaupun bukan berarti orang yang akan masuk neraka sudah tidak ada lagi. Pun begitu, ketika Rasul bersabda bahwa syaitan-syaitan dirantai, dan itu memang kenyataannya seperti itu. Hal ini menandakan, kata beliau, bahwa bulan Ramadan itu merupakan bulan yang sangat agung sekali, dan ini menjadi alamat tanda bahwa ketika pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, menandakan bahwa telah masuk bulan suci Ramadan. Adapun kemungkinan yang kedua, maksud dari hadis ini adalah yahtamilu ala wajhil majaz. Artinya hanya kiasan saja. Wa yakunu isyaratan ala katratis sawabi wal afi. Ini menandakan, kata beliau, bahwa selama bulan Ramadan itu banyak sekali pahala-pahala yang Allah berikan kepada umatnya, berlimpah. Bayangkan saja, ketika Ramadan, ibadah-ibadah sunnah Allah anggap sebagai wajib. Ibadah wajib Allah lipat gandakan sampai 700, bahkan tidak terhingga. Dan pada bulan ini juga menandakan bahwa ini bulan tempat ampunan yang sebesar-besarnya. Bayangkan, setiap harinya, setiap malam ada berapa ribu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, maksud daripada wasul silati syayatin bukan dipahami bahwa syaitan itu tangannya diikat. Tidak, kata beliau, maksud setan diikat itu artinya syaitan tidak lagi leluasa, tidak lagi berkuasa dalam menggoda umat Islam. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tahu
berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majraddam." Syaitan itu berjalan menggoda manusia melalui peredaran darah. Fadayiku majarihi bilju. Oleh karena itu, sempitkan, jangan beri ruang setan itu masuk dengan cara lapar. Oleh karena itu, orang yang gemar puasa, orang yang sedang puasa di bulan Ramadan itu, setan pasti tidak akan bisa menggoda ini manusia. Yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, kata Qadiyat, maksud dari hadis ini adalah pada bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan amalan-amalan yang tidak didapati di selain bulan Ramadan. Allah berikan keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang tidak ditemukan di lain Ramadan. Misal, di dalam Ramadan kita temui puasa Ramadan. Di dalam Ramadan kita temui sholat tarawih yang di luar Ramadan tidak ada tuh sholat tarawih. Di dalam Ramadan pun kita temui malam Lailatul Qadar, yang mana beribadah satu malam di situ khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Pun begitu, kemaksiatan-kemaksiatan yang biasanya mudah sekali kita lakukan di luar Ramadan akan terasa malas, akan susah kita lakukan ketika bulan Ramadan. Oleh karena itu, saya ulangi lagi hadisnya, idza kana ramadanu futihat abwabur rahmah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Jika telah didapati bulan Ramadan, jika telah masuk bulan Ramadan, maka seluruh pintu sorga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibuka, seluruh pintu neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditutup, dan seluruh syaitan-syaitan yang biasa mengganggu manusia oleh Allah subhanahu wa ta'ala dirantai, diikat dengan ikatan yang kuat, sehingga insyaAllah umat Islam akan mudah melakukan ketaatan-ketaatan selama Ramadan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima ibadah puasa kita. Hadzanallahu majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.